Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Argo Sembiring. Nah, di video kali ini kita akan melihat berapa sih pendapatan dari Dara Arafa ya teman-teman, yang lagi trending ya di YouTube bersama Om Deddy Kobusier di acara talk show-nya dari YouTube. Nah, kira-kira menurut kalian berapa pendapatan dari Dara Arafa ini menurut Social Blend? Nah, kita juga nanti akan melihat video-video apa aja sih yang ada di channelnya Dara Arafa, dan masih banyak lagi yang aku ulas. Tapi sebelum itu kita langsung aja ya masuk ke dalam channelnya Dara Arafa menurut Social Blend. Nah, di sini bisa kita lihat menurut Social Blend, kira-kira berapa pendapatannya bagi kamu yang penasaran dengan video ini. Nah, ayo dong klik tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya supaya setiap aku upload video kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, kita di sini langsung aja ya melihat channelnya Dara Arafa ini dari channel YouTube-nya di sini guys. Kita tunggu sebentar, memang kadang agak lama ya jaringannya guys. Oke, kita langsung aja klik di sini. Nah, udah muncul Dara Arafa ya teman-teman. Oke, kita langsung aja klik video. Oke guys, inilah channel dari Dara Arafa yang satu bulan yang lalu itu dia upload video sebanyak 263.000 orang nonton. Judulnya adalah Celengan Rindu Fresa Besari Dara Arafa cover ya. Dan sini ada juga mempromosikan suatu barang. Ada juga di sini Q&A with Jerome jomblo 21 tahun 6 bulan yang lalu, itu viewsnya sebanyak 1,4 juta. Memang dari sini bisa kita lihat video-videonya ini masih apa ya, masih dikit, sekitar 6-an gitu ya, tapi subscribernya itu banyak juga ya. Oke, kita nggak usah ya kita lihat urutan video terlama dan video terbaru, karena di sini udah langsung jelas ya, video terlamanya itulah Sampaikan Sayangku Untuk Dia cover beat Cujunato dan Audrey Dewangsa 10 bulan yang lalu, itu viewsnya sebanyak 118.000. Dan ada juga Jalan-Jalan ke Luar Negeri pertama kalinya 10 bulan yang lalu, itu viewsnya sebanyak 82.000. Oke, mungkin yang paling populer di channelnya itu adalah ini guys, yang Q&A ini, dan ngeprank The Comel with pura-pura sekarat malah telepon ambulan Australia guys. Oke, nah kita di sini juga akan mengulas dari channel YouTube-nya Om Deddy Kobusier ya teman-teman. Di sini dia lagi viral, kemarin sempat trending di YouTube ya, tentang Dara Arafa gitu ya. Nah, di sini guys lihat Piyung bayar 40.000, Dara Arafa, Deddy Kobusier dan Dara Arafa, mana otongnya VS Lucinta Luna ya, seperti itu ya. Aku nggak tahu ya, karena aku belum nonton viewer videonya, belum full. Nanti mungkin habis ini langsung aku nonton videonya guys. Oke, kayaknya penasaran banget aku ya, nanti langsung aku lihat videonya mungkin ini. Oke, kita langsung aja ya melihat pendapatannya menurut Social Blend. Nah, di sini menurut Social Blend, Dara Arafa ini telah upload video sebanyak 6 video ya teman-teman. Nah, ini benar ya, dia telah upload masih 6 video dengan jumlah subscriber itu 126.000 subscriber. Berarti dia ini udah mendapatkan silver play button-nya guys. Dan jumlah keseluruhan views atau penonton di channelnya Dara Arafa ini sekitar 3.268.326. Dan di sini country atau negaranya tidak diterterakan di sini ya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa ya. Oke. Nah, tipe channelnya itu adalah people dan telah upload video sejak tahun 2015, tepatnya pada tanggal 21 September. Nah, di sini mungkin dia udah lama ya buat channel YouTube, tapi baru 10 bulan terakhir ini dia masukkan video ke dalam channel dia, makanya seperti ini jadinya. Oke. Nah, dia mendapatkan nilai B ya dari total grade-nya guys. Berarti lumayan bagus ya performa dari channel YouTube-nya ini guys.
Oke, nah di sini bisa kita lihat juga dari Social Blend Ranking, Dara Arafa ini menempati posisi ke 193.924 ya teman-teman. Dan di tingkat subscriber ranking di seluruh dunia, Dara Arafa ini mendapatkan posisi ke 170.011. Dan dia juga di tingkat video views ranking, dia ada di posisi ke 929.604. Dan country tidak diterangkan di sini, jadi kita tidak bisa melihat berapa tingkatan dia di Indonesia. Dan di TPP People dia itu ada di posisi ke 22.655. Oke ya, kita di sini langsung aja ya melihat pendapatannya dari Social Blend. Nah, buat kamu yang belum klik tombol subscribe-nya, ayo sekarang waktunya untuk klik tombol subscribe. Oke, kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke guys, inilah pendapatan dari Arafa menurut Social Blend ya, teman-teman. Oke, kita di sini langsung aja hitung. Nah, menurut Social Blend dia itu mampu mendapatkan 138 US dollar sampai dengan 22.200 US dollar per bulannya menurut Social Blend. Dan per tahun itu dia mampu mendapatkan sekitar 1.700 US dollar sampai dengan 26.500 US dollar per tahunnya yang mampu dia dapatkan dari channel YouTube-nya ya kan guys. Oke, di sini kita seperti biasa gak lihat kiri dan kanan kita ada apa. Nah, bisa kita lihat di sini ternyata itu dia itu setiap bulan mampu mendapatkan sekitar 29.800 subscriber ya setiap bulannya, dan peningkatan itu sangat banyak ya, sekitar 267,9% setiap bulannya. Kita geser ke sini. Nah, dia ini setiap bulan itu mampu mendapatkan penonton sekitar 552.500 ya teman-teman setiap bulannya, dan peningkatan itu sebanyak 59,1%. Oke. Nah, di sini kita nggak perlu lama-lama lagi, kita akan menghitung pendapatannya menurut Social Blend dari sini ya, kalkulator. Oke guys, nah menurut Social Blend dia ini mampu mendapatkan 138 US dollar ya, kita akan kalikan ke 14.000 seperti biasa, dan hasilnya itu adalah dia mampu mendapatkan sekitar 1.932.000 setiap bulannya yang mampu dia dapat menurut Social Blend ya teman, dari Social Blend. Dan juga ada ya per tahunnya juga dia mampu mendapatkan 1.700 US dollar guys. Kita akan kalikan juga ke 14.000. Dan hasilnya itu sekitar setiap tahun sekitar 23.800.000 rupiah yang mampu dia dapatkan menurut Social Blend ya per tahunnya. Oke, di sini juga bisa kita lihat. Mungkin abis ini dia akan rajin-rajin upload video karena dia di sini lagi naik-naik daunnya ya. Jadi sayang banget ya kalau dia nggak upload video, pasti sekarang banyak yang nungguin Dara Arafa ini upload video karena dia lagi viral ya teman-teman. Jadi kita tunggu aja video-video terbaru dari Dara Arafa ini supaya kita apa yang terjadi ya sama Dara Arafa. Mungkin dia akan sering-sering cover-cover lagu ya teman-teman di channel YouTube-nya. Oke, mungkin ini aja videonya. Jangan lupa kamu like, comment, dan subscribe, dan terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk nonton video-video aku yang lainnya hanya di channelnya Argo Sembiring. Dan buat kamu yang nonton video ini, mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah kata di dalam video ini maupun di video-video aku yang sebelumnya yang pernah aku upload di channelnya Argo Sembiring. Terima kasih ya.